Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari publik figur tanah air. Sarwendah berduka atas kepergian orang terdekatnya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sebelum lanjut pada pembahasan, alangkah mulianya jika kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan almarhum. Semoga almarhum mendapatkan tempat terindah di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Sarwendah merasa pilu karena sosok terdekatnya yang sering menghibur itu harus pergi untuk selamanya. Sempat dilarikan ke rumah sakit, sosok terdekat Sarwendah kini telah tiada untuk selamanya. Lantas siapa orang terdekat Sarwendah yang baru saja meninggal dunia? Seperti diketahui, Sarwendah termasuk artis papan atas tanah air yang namanya kerap disorot. Sejak jadi personil girl band, Cherry Bell, Sarwendah sudah dikenal oleh publik dengan segudang talentanya. Mengenai suara dan menari, bakat Sarwendah tak boleh diragukan lagi. Kini setelah keluar dari Cherry Bell, Sarwendah juga semakin diserot karena statusnya sebagai istri dari artis tajir Ruben Onsu. Sarwendah saat ini bekerja sebagai konten kreator hingga pebisnis. Ia mempunyai banyak asisten dan ladang cuan meski suaminya sendiri kaya raya. Sebagai pebisnis, Sarwendah tentu mempunyai banyak asisten dan rekan yang membantu bisnisnya. Ia juga mempunyai banyak kenalan untuk beragam pekerjaan yang dikerjakannya. Namun baru-baru ini Sarwendah membagikan kabar duka atas kehilangan rekannya yang begitu dekat. Rupanya, salah satu make up artis yang sudah jadi langganan Sarwendah harus berpulang ke rahmatullah. Sarwendah sempat shock ketika Gilang masuk ke rumah sakit. Dengan perasaan sedih, Sarwendah mengucapkan selamat jalan untuk Gilang yang kerap bekerja sama dengannya. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.